Pejabat Hutan Daerah atau PHD Raub bertindak memusnahkan lebih 600 pokok durian klon jenis Musang King yang ditanam secara haram dalam hutan simpan teras di Raub Pahang hari ini. Operasi teras dilakukan terhadap di kawasan ceroboh seluas 4 hektar yang diteroka secara haram oleh pihak tidak bertanggungjawab dipercayai sejak lebih 2 tahun lalu. Pegawai Hutan Daerah Raub Syahril Muhammad berkata, operasi selama 5 jam bermula jam 9 pagi itu disertai 25 kaki tangan dengan pengawasan anggota Balai Polis Teras. Beliau berkata pihaknya berjaya mengesan kawasan berkenaan selepas melakukan rondaan serta semakan menggunakan sistem e-geoformatik Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau JPSM pada 26 November lalu. Katanya hasil siasatan mendapati kegiatan penerokaan kawasan berkenaan dilakukan seorang lelaki yang menggunakan beberapa pekerja warga asing.